guys, beres-beres di rumah sudah. Saatnya kita mau ngecek tempat ujiannya di SMA 1 ya? Ya. SMA 1 Tumpang Titi. Oke guys, ikuti kegiatan kami melihat sana. Jenggot kau nih, Pak, macam dia di komposer, Pak. Bawa sama dari samping. Kumis gini rupanya. Mana agak sini ya? Duri, ya dia balik lagi udah ke Pol PP gitu. Di sini pun dia Pol PP. Nomor 6. Nomor 6. Ini beloknya. Masuk bisa ya? Oh, enggak bisa, Cok. Kenapa? Oh, bisa. Selah. Oke guys, masuk ke SMA Tumpang Titi. Wah, bebas rokok, Cok. Hah? Bebas rokok. Mana? Siapa nanya? Macam Fitri ya? Berarti muridnya boleh merokok tuh? Iyalah. Oke guys, ini ruangan kelasnya untuk ujian di SMA 1 Tumpang Titi. Kita lihat posisi dulu di mana. Sekali ini dia ruangan namanya. Oke, namaku sip. Oke guys, ini dia adalah para mahasiswa teladan, mahasiswa abadi. Tahu nggak, mahasiswa tua bangka. Dua mahasiswa itu tengah sibuk cari ruangan nomor 14, Pak Sutayo dan Pak Suparman. Ojo bingung, ayo toh malo, wes. Keliling ya. Woi, ada ikut kami. Oke, geng, pengecekan ruangan kita sudah selesai. Kita lanjut lagi ke SDN 0, entah berapa ya. SDN 6 ya. SDN 6 Tumpang Titi. Kita ngecek. Punya Pak Samuel. Punya Abang Edi ini telat bayar, makanya belum tahu dia. Malu kan. Ini ya, saksi kau ya. Apa? Yang negur betina ini ya. Kau diam aja, mana muka kau? Belum kak kau gak jadi kades? Woy, ada pos kampling nah, 6 bulan nih. Nampaknya jadi gitu bulan 12 ujian pakai ambulan nih. Oh, iya. Boleh tak ya nak bawa deh? Nggak pakai truk dak pun. Ini SD ya?
Oke, geng. Wah, di kau ni gila. Asli mual aku nih. Oke, geng. Ada? 16. 15 kali 15 ini 15 dalam kali situ. Enggak, ini enggak ada. Sudah 4 15 ada enggak Pak Samuel deh? Tuh Samuel. Samuel Segel. Oke. Ruangan 19 18 habis Am, gak ada Am, berarti kita ada ujian Am 17 16 ah, gak ada Am, berarti kita ada ujian Am 14 ini mana ini? Ini ruangan 15. Ruangan 15. Itu ada buka WA Mama enggak? Enggak ada kartunya. Enggak ada. 14 di mana? Bilangnya dia. Aku sudah ketemu. Dadah. A few minutes later. Guys, mereka berdua belum nemu ruangan, guys. Mantap. Siswa mahasiswa. Nampaknya langsung tanpa ujian langsung wisuda. Ruangan 1 sampai 14 di mana? Hah? 1 sampai 14 itu SMA tadi tuh sebelumnya. Tapi enggak ada 14-nya. SMA enggak ada sampai 10. Sampai 10 doang. Belum kena tampil kali. Kita ke Pak Alfi aja. Yuk. Yo. Di mana dia? Di kantor deh, Pak. Eh, kantor, Fim. Iya, Mbak. Pak Sam udah sini. Gua kan kita kan ngecekin Pak Sam tadi. Yo. Enggak punya ruang. Enggak punya ruang. Bapak berdua tuh tinggal punya ruang. Kita nunggu apa? Kartu ujian. Oke, okay, stasiun.